seem out of fate. The world and its circular ways, there is no break. No fiery sun about to fade. It takes over you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Salam satu Malaysia. Salam satu France. Dan salam perkenalan dari kami berdua. Kenapa salam perkenalan? Ha, sebenarnya dah tak ada DJ Jaden Damang. Ada bersama kami DJ radio anda yang baru yang akan menemani anda selama satu jam. Ha, apa yang kita akan buat selama satu jam ni? Kami akan berkongsi cerita menarik, info-info terkini. Dan kami akan sampaikan pengisian-pengisian rohani. Dan kami akan hiburkan anda dengan pelbagai lagu yang menarik sebagai hawa tinggi anda. Ha, saya pasti anda baru lepas dinner kan? Ha, so dah makan tu, makanan perut, kita isi pula dengan makanan rohani. Seperti biasa, setiap kali kami ke udara, kami akan sentiasa mengupas topik-topik menarik sama ada membincangkan isu-isu semasa berkenaan umat Islam dan dunia secara globalnya. Persoalannya, apakah tema kita malam ni, saudara? Itu saudara lah yang jawab. Okay, kita akan bincangkan mengenai satu peristiwa yang sangat signifikan bagi umat Islam. Sepenuhnya dengan awal Muharram ni, tema malam ni akan menjadi Mahal Hijrah. Sebab itulah soalan ni terpampang di poster radar itu. Dah hijrahkah kita? Penat kita bercakap ni, bilalah kita nak perkenalkan diri kita kepada para pendengar. Pasti para pendengar tak sabar nak tahu siapakah kita kan, tak saudara? Dia nak tahu siapa kita. Oh, segan nak perkenalan eh. Segan eh? Tak apa, saat lagi kita perkenalan. Kita berceria mesra dahulu dengan mendengarkan lagu Kanak-kanak Cilik. Rada, bukan sekadar. Radio biasa, kita dengarkan. I'm
Itu dia, ada masih lagi bersama kami. Itu dia lagu tadi bertajuk Bulan-Bulan Islam. Bulan-Bulan Islam, ya. Ya, saudara. Ya, saya. Nama apa bulan hijrah ni sebenarnya? Awal Muharram sebenarnya. Ya. Okey, okeylah. Okey, tanpa masa, baik, jom kita berkenalan. Kita berkenalkan diri sebenarnya kepada para pendengar sekalian. Ya. Kita tak boleh berkenalan kan, dia pun tak boleh jawab balik. Betul. Salah tu. Salah. Okey. Siapa mula dulu eh? Biar saya start dulu lah. Ya, yeah, okay. silakan. Semua dengar betul eh? Dengar. Nama diberi Arif Farhan bin Anas Goh. Saya lahir di Pulau Pinang, Malaysia. Lahir pada 1 September 1992. Sekarang sedang belajar di UT Grenoble, France. Dalam réseau et télécommunication. Itulah telekomunikasi dan apa, networking dalam bahasa Melayu? Networking dalam bahasa Melayu, saya pun lupa sebenarnya. Tak tahu. Apa tu, Sir Arif? Saya pun tak tahu. Okey, tak apa. Okay. Saya perkenalkan diri saya. Nama diberi Azizi bin Omar. Lahir di Muar Johor. Orang Muar. Okey. Tarikh lahir Tarikh lahir 4 Haibulan 2, 1992. Belajar di tempat yang sama dengan saudara Arif. Ya. Iaitu apa ni, UT Grenoble. Satu kelas. Ya, UT Grenoble satu sebenarnya dalam bahasa Melayunya, Inggeris. Dan bidang yang dia ambil pun sama, satu kelas kan, satu grup semua sama. Betul. Buat praktikal pun sama. Betul. Ya. Boring dah yang nampak muka kan. Okey, DJ Azizi. Sekarang saya dah kenal, kita boleh sebut nama. DJ Azizi. Agak-agaknya apa peristiwa yang berlaku dan kenapa nama dia awal Muharram? Bagus soalan tu. Ini yang saya nak kongsi dengan para pendengar sekalian. Saya bukan nak kongsi pasal pengetahuan tentang Dragon Ball ada 7 biji ke 6 biji ke apa semua. Tapi saya nak kongsi pengetahuan saya mengenai awal Muharram ni bersama para pendengar. Muharram merupakan bulan yang pertama dicatatkan dalam kalender umat Islam. Oh, betul tak? Patutlah lagu tu start dengan Muharram. Ya, itu dia sebenarnya. Nyanyi sikit DJ Azizi. Segan lah. Allah. Okey, tak apa. Okey, seperti kalender Masihi yang kita selalu guna setiap hari, umat Islam juga mempunyai kalender 12 bulan yang tersendiri yang dikira mengikut putaran bulan. Seperti kalender Cina. Oh, kalender Cina yang bukan yang nama dia nama binatang-binatang tu ah. Ada anjing, ada kambing, monyet, lembu, ada khinzir, ada banyak sekali ah. Memang ada 12 binatang semuanya. Binatang dia berguna. Okay. Betul. Berbalik pada kalender Islam. Selepas berakhirnya musim haji dalam bulan Zulhijjah, iaitu bulan terakhir dalam kalender umat Islam, bulan Muharram, yakni bulan yang menandakan kemasukan tahun baru bagi umat Islam. Jadi bagi umat Islam, mereka sepatutnya menyambut tahun baru pada setiap awal satu Muharram. Bukan pada 1 Januari yang kita sudah nampak kan orang buat. Betul tak? Betul. Semestinya bukan 1 Januari. Ni nak tanya pendengar-pendengar. Jawab tulus dari hati yang suci murni nak. Siapa antara anda semua yang peka dengan kedatangan awal Muharram? Apa? Anda peka? Tipu dosa, mati seksa. Saya pun selalu nampak kalau kat Facebook kan. Happy New Year. Siap-siap azam lah semua. Kalau awal Muharram macam, senyap je Facebook ni semua. Pelik ke? Patut waktu awal Muharram lah kita happy-happy kan? Betul. Time ni lah baru susun bagi umat Islam kalau nak apa ni, set azam baru ke, nak post kat apa kata-kata hikmah kat Facebook kan? Itulah baru betul menyambut tahun baru Islam. Betul tak? Absolutely. Yeah. Sebelum kita mencerita lebih mendalam pasal azam, apa kata kita dengar satu lagi lagu?
Sekejap lagi lepas habis lagu, kita sambung balik cerita pasal peristiwa yang berlaku pada bulan ini, iaitu bulan Muharram. Baik, okay, kita mainkan lagu. Dengarkan Radar, bukan sekadar Radio Biasa. Biasa. Ya mayuji فالضر والبلوى مع السقام الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا Ketika Sayyidina Abu Bakar berhijrah keluar dari kota Makkah ditemani oleh Rasulullah moga Allah memberkatinya moga Allah memberkatinya rahlatu hadina حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الله منجمين memeliharanya Sayyidina Ali tebusan kepadanya tanpa disedari musuhnya selawat ke atas baginda selawat ke atas baginda rahlatu hadina حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا تبانيا باجندا دي مدينة berundurlah kekufuran yang nyata kebenaran bersama mereka dengan Islam yang bercahaya dengan Islam yang bercahaya Al-Hijratu rahlatu hadina حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا untuk mencapai
Betul tadi merupakan sebuah lagu daripada Raihan iaitu Al Hijra dan daripada Intim Hijra Satu Wasan. Ah, tu dia. Mari kita sambung balik apa tadi cerita sebenarnya. Okey. Tentang hijrah. Apa asal usul hijrah sebenarnya? Okey. Ataupun kita sekarang nak cerita pasal kerana Islam lah. Ah, kerana Islam. Okey, kerana Islam sebenarnya dikira selepas Khalifah Umar iaitu salah seorang daripada Khulafa Ar-Rashidin memerintahkan supaya kalender yang sedia ada iaitu kalender Masihi ditukar kepada kalender Islam. Maka peristiwa yang sangat signifikan bagi umat Islam pada bulan ini iaitu peristiwa penghijrahan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Betul tak? Betul. Beliau telah aplikasikan kepada umat Islam itu selepas 17 tahun umat Islam berhijrah. Betul tak? Betul. Okey. Betul, beliau menetapkan hari permulanya hijrah umat Islam ni sebagai hari bermulanya kalender Islam ni. Dan bulan pertama dalam kalender Islam iaitu bulan Muharram. Okey, DJ Arif eh. Ya. Rasanya pada pak saudara kan. Kenapalah umat Islam berhijrah? Apa yang bestnya hijrah ni? Apa yang best jahit? Ni bukan pendapat lah. Dia bagi jawapan betul ni. Lagi mantap di situ tak eh. Nampak. Senang ya nak jawab soalan tu. Macam jawab soalan siapakah pemilik Pikachu. Pikachu. Waktu tu, time tu umat Islam di Mekah ditindas dan dikecam teruk oleh orang-orang kafir Quraisy. Betul. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan dengan keluar dari Mekah bagi menyelamatkan tunas Islam yang baru bercambah di muka bumi ini. Tengok. Lepas tu setelah menghantar beberapa rekon atau swab peneroka ke beberapa tempat. Akhirnya Rasulullah SAW memilih untuk berhijrah ke Madinah. Jadi secara globalnya, apa yang kita belajar dari kisah yang berlaku di sebalik hijrah Rasulullah SAW ni di Jazizi? Secara kasarnya kita boleh nampak apabila kita tenggelam dalam perkara yang tidak elok, yang rosakkan akhlak, kita perlu segera berubah. Berhijrah daripada baik kepada yang baik. Kepada yang buruk kepada yang baik. Minta maaf. Dia terlepas. Buruk ke baik. Kalau baik macam mana? Baik kepada lebih baik. Kalau lebih baik kepada lebih baik. Okey, di situ. Okey, apa dia? Okey, saya pernah terdengar suatu hadis yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Ibnu Al-Hattab radhiyallahu anhu berkata, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat, dan bahawa sungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia mahu cari habuannya, atau kerana seorang wanita perempuan yang dia mahu kahwininya, maka hijrahnya ke arah perkara yang ditujuinya. Itu jadi segala-galanya bermula daripada niat. Niat itu penting. Nak tanya sikit DJ Azizi, saudara pernahkah berhijrah kerana perempuan? Tanya sikit. Berhijrah kerana wanita? Perempuan? Biarlah rahsia. Biarlah rahsia. Ala-ala Siti Nurhaliza begitu. Kita tengok explanation dah cukup panjang tadi. DJ Azizi dah berceloteh pupak-pupak panjang tu dia sembang. Penat dah dia pun dah letih. Jadi apa kata kita dengar lagu dulu? Mana tahu lagi. Mana tahu nak digest dulu information yang baru dikongsi? Betul. Jadi sama-sama kita dengarkan Radar. Bukan sekarang Radio Biasa. Family, my neighbors and my friends, standing firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you're young, old, woman or man, we're here for the same reason. We want to take back our land. Oh God, thank you for giving us the strength to hold.
just to be free, just to be free. Now when we've taken our first step towards a life of complete freedom, we can see our dream getting closer and closer. We're almost there. Oh God, thank you for giving us strength to hold on. And now we're here together, calling you for calling you for freedom, freedom. Know you can hear our call. Oh, oh, we're calling for freedom, fighting for freedom. We know you won't let us fall. Oh, oh, we're calling for freedom, freedom. Know you can hear our call. Dengan sebaiknya, kuatkanlah tekad.
9.29 malam, anda masih lagi bersama kami, Radar. Bukan sekarang, radio biasa. Ya, kita nak komen sikit pasal lagu tadi. Betul. Kita tengok lagu Freedom daripada Mahizin. Kenapa kita pilih lagu Freedom tadi sebenarnya? Freedom. Freedom maksudnya kebebasan. Kebebasan. Jadi hijrah itu adalah satu bentuk kebebasan. Betul tu. Sebab itulah. Dan kenapa kita letak lagu Freedom dan kemudian lagu remaja? Remaja. Kita ni fikirkan remaja, betul tak, Saudara Arif? Kita remaja. Remaja yang sebagai apa ni? Apa remaja? Macam bagi Saudara Arif lah. Remaja, kita memang remaja kan? Remaja dan freedom. Ada kaitan tak remaja dan freedom? Ada. Kalau kita tengok pada masa sekarang ni, betul, remaja sentiasa dia silap tafsiran mereka tentang kebebasan. Betul. Bagi mereka kebebasan boleh keluar malam-malam. Ha, tibai keluar naik motor prom-prom malam-malam buta. Bagi isap itu rokok, itu rokok lah, isap dadah lah apa semua. Bebas sebab bebas. Nak bebas. Bebas daripada keluarga. Ha, bebas. 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 Itu kebebas kita tu. Sebab bebas seorang remaja bukan kan? Bukan. Bukan, bukan Arifan, bukan. Salah tafsiran sekali. Bukan salah sekali. Tafsiran bukan, itu. Bukan. Betul. Kebebasan sebenarnya kebebasan kita daripada belenggu-belenggu ataupun anasir-anasir barat itu sendiri. Betul. Kita bebas daripada hawa nafsu. Nafsu kita dan sebagainya. Betul, betul, betul. Okey. Okey, bagi para pendengar sekalian, apakah perkara pertama sekali datang dalam minda apabila kita bercakap pasal tahun baru? Apa dia? Umur bertambah. Betul? Betul. Setiap hari pun memang umur pun bertambah. Bertambah satu hari ke satu hari yang lain. Tak gitu, Saudara Arif. Betul. Tak? Baiklah. Saya rasa memang semua orang tahu kan kita punya trend ni. Sampai tahun baru mesti nak buat apa ni? Azam. Azam baru. Letak azam lah. Letak azam baru. Letak target untuk dicapai. Ataupun sewaktu dengan ialah. Betul. Memang perkara ni memang sudah menjadi rutin tahunan kita. Memang tak pernah miss kan? Siapa pernah miss? Siapa pernah miss? Siapa pernah miss? Siapa pernah miss azam tiap-tiap tahun dia? Angkat tangan kat chat. Angkat tangan kat chat. Dia. Soalannya, perlu juga kita bahuri azam ataupun pasang niat sepanjang awal Muharram ni, betul tak? Itu soalan ke? Itu soalan? Itu soalan. Itu soalan sebenarnya. Kalau soalan, saya bagi jawapan. Jawapannya adalah deng. Ya. Mengapa tidak? Jika kita sibuk perah otak untuk cari benda yang yang hendak dicapai bila masuk 1 Januari, mengapa tidak kita gantikan perkara ini dengan memasang azam pada awal Muharram? Betul, awal Muharram. Sebab sebenarnya awal Muharram juga adalah satu simbolik kepada permulaan sesuatu fasa yang baru atau penghijrahan. Jadi elok molek lah sangatlah. Sangat-sangat molek. Ya, sangat molek kita guna kesempatan ini untuk menetapkan target untuk dicapai pada masa yang akan datang. Betul. Tapi kena ingat. Jangan asyik nak sibuk cari azam baru lah. Check balik. Tahun lepas haru. Tahun lepas yang 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, 4 tahun lepas punya azam. Dah dicapai ke? Hey, asyik-asyik tukar azam lah. Tukar azam yang dulu buat tak. Hey, tak buat tak dia tukar azam. Tukar azam kan? Dulu tak buat lagi, tak habis lagi, dah tukar azam baru. Dia macam beli baju tahun lepas, tak pakai lagi, beli baju baru lagi. Hey. Membazir azam kan? Tengok betul, azam betul. Lama pun berkubur tanpa batu nisan. Masalah haru, masalah. Jadi, sangat masalah. Kalau azam lama tak tercapai, silalah berazam. Berazam juga, tapi untuk penuhkan azam lama tu dulu ya. Betul tu. Sebenarnya DJ Arif dan para pendengar sekalian, pelbagai jenis azam kita boleh tetapkan. Dia boleh beli kan dia. Azam tu boleh meniputi pelbagai aspek dalam kehidupan seharian kita. Biasanya kita dengar adalah azam seperti yang sangat klise lah. Nak dapat 14 dozen dalam SPM. 14 dozen. 14 dozen. Hey, banyak tu. Hebat. 14 ke 12. Banyak tu. Lepas tu nak dapat tempat pertama dalam exam ataupun nak kurus. Nak kurus. DJ Zizi dah kurus ke? Kita lupakan benda tu. Okey. Tapi banyak lagi aspek lain kita boleh lihat. Kita perlulah macam think out of the box lah, orang kata kan. Out of the box lah. Takkan nak asyik tempat pertama. Out of box. Yang benda yang lain, benda yang lain pada lain. Kalau tak nombor satu, nombor kosong lah. Nombor kosong. Out of the box. Out of the box tu. Kita memetik satu quote yang saya rasa agak terkenal lah. Iaitu, the biggest room in the world is the room
for improvement. The room of all improvement. Bilik paling besar dalam dunia ni, bilik untuk kita berubah. Kita berubah, kita improvasi kan. Improvasi. Saya tak tahu tu lah bahasa Melayu ke bahasa Jawa. Tapi Bugis kot. Tahu. Jadi saya nak tanya lah. Nak tanya. Agak-agaknya apalah Azam DJ Azizi untuk tahun baru ni? Bukan tahun baru 1 Januari 2012 lah. Tapi tahun baru hijrah kita ni. Bila tahun hijrah? Bila? Bila apa? Hari ni ke semalam? Sebenarnya mula bila-bila tu dijari. Semalam waktu maghrib. Waktu maghrib. Betul, betul. Dia pun masuk satu. Masuk satu apa? Oh, Ramadan. Memang dah masuk. Okey. Kita bincang, kita sembanglah pasal Azam ni kan. Okay, Azam saya kan. Dah apa sebenarnya jadi DJ baru Rada ni kan. So saya main Azam sebenarnya. So antara Azam kecil saya lah kira Azam kecil. Sebenarnya, Azam besar tak leh memang. Ni kira besar agak sebenarnya kan. Okey. Kecil jadi besar agak tiba-tiba ya. Okey, teruskan. Sebenarnya tu lah jadi jadi DJ baru Rada ni. Saya persendiri macam nak ni first time saya, first time kami sebenarnya jadi DJ. So kami pun, saya nak improvekan diri saya. Jadi DJ yang, DJ lagi baik dari semasa ke semasa. Anda pun sama betul tak DJ Arif? Betul. Azam saya pun nak jadi DJ yang baik. DJ yang baik dan mantap tu, mantap. Nak tanya Azam saya, dia adalah Azam tu. Tapi Azam dia kabur-kabur sikit sebab tu tak tulis lagi status kat Facebook. Betul tu. Kalau tak dah tulis dah update status lah kata. Saya pula Azam update lagi. Azam baru ni apa-apa-apa dan sebagainya. Betul. Tapi betul. Lebih kurang itulah Azam baru kita tahun ni ya. Betul. Itulah Azam-Azam baru. Saya dan teman saya di sini DJ Arif. Okey. Bagaimana pula dengan para pendengar? Dah siap fikir apa yang nak letak sebagai sasaran? Kalau nak boleh sharekan di chat kami kan, di ruangan chat sebenarnya ataupun di ruangan social stream. Betul tak? Ataupun boleh update status Facebook. Dan kami akan lihat, kami akan lihat. Kami tengok. Kami lagi. Semua anda semualah sekali kan, kita tengok. Kita saling kongsi kan, berkongsi. Jangan setakat tulis saja. Kita buat betul-betul. Betul kita tulis tu dengan niat. Mana tadi kita cakap pasal niat. Kalau tulis status tu dengan niat untuk orang tengok, wah hebat ni mamak ni, wah hebat ni kan. Lepas tu orang minat-minat kan. Nanti nak tegur-tegur kat chatbox kan. Yang tu lah yang akan didapat, yang akan dapat. Tu belum tentu lagi dapat. Tak handsome tak handsome. Betul tu. So kita kena fikir dulu, kita kena apa ni kata, berfikir dulu, kita kena ada pasang niat. Pasang niat untuk semasa kita post status tu, kita kena pasang niat yang sangat murni. Apa tu? Okey. Dan okey. Sekarang ni saya cadangkanlah ada banyak macam cadangan penambahbaikan diri yang boleh diletakkan sebagai target. Calon-calonnya adalah ting. Dari segi akhlak dan peribadi. Dah. Mesti kat belakang tu semua pendengar-pendengar semua kata tu dia depa start dah benda klise. Benda yang orang dah tahu tu dia dalam buku teks tu. Buku teks agama, buku teks semua ada. Depa cakap saya akhlak dan betul, peribadi. Akhlak, peribadi, rohani lah sama kan. Tapi saya yakin yang pendengar semua sedar akan kekurangan kita dalam aspek kepribadian masing-masing. Betul. Itu normal. Jangan risau. Tapi mula risau kalau anda tak mahu untuk membaikinya. Betul. Kena risau kalau tak ada rasa, tak terdetik langsung dalam jiwa yang kita perlu berubah. Betul. Yang kita perlu membaiki. Betul. Kita perlu ingat yang akhlak itu pakaian kepada diri kita yang mencerminkan siapa kita. Betul tu. Yang keduanya, kita harus tambahkan ilmu pengetahuan am di luar daripada kepakaran kita. Rasanya tak perlulah saya cerita kepentingan apa ni pengetahuan am kepada anda sebab semua tahu kan pengetahuan am sangat penting. Dan apa ni? Tapi apa yang saya nak tekankan sebenarnya, betapa kerap dan mudahnya kita terlepas pandang benda ni. Benda yang orang anggap sangat remeh-temeh. Tapi sangat penting sebenarnya. Betul tak saudara Arif? Betul, sangat-sangat penting. Jadi Allah,
Bila dah banyak-banyak cakap ni, terasa dengan lagu pula. Betul kita tu. Kalau tak bukan radio namanya. Bukan radio namanya kalau tak ada lagu. Okey. Moh kita dengarkan lagu pula. Anda masih bersama kami. Radar bukan sekadar radio biasa. Kita dengarkan lagu daripada Firdaus, Ku Berlari. Firdaus, tak ku berhenti. Pria, ku kejar mimpi. Akbar, Yali, Yali. That's right. Asyina berlawan, kita semua kawan. Tak boleh berlawan, kalau kita renggang kita ketinggalan. Bebaskan dirimu dari dibelenggu, teruskan langkahmu, ayo kita maju. Mari bersamaku, nyanyi lagu ini. Jangan dipikirkan rasa yang di hati. Semua itu hanya di mindamu. Tak perlu kau sangsi, tak perlu kau ragu. Segala galanya pastikan berlalu. Mentarikan muncul, menunggang berlalu. Suka, luka, perkara biasa. Kita pasti lari, bezanya pada waktu. Bila berlari, kenalah berstrategi. Jangan ikut hati nanti mati. Biarlah terlambat atau jalan cermat. Pelan-pelan kan, jangan sampai otak penat. Sentiasa bawa diri, hati-hati. Hari-hari beri erti pada diri. Jangan berhenti kejar mimpi, senyuman diberi. Tanpa semua benci menghantui hati. Biarkan saja tadi semua nyata. Bersyukurlah masih lagi bernyawa. Dan aku tinggalkan masa kelabu. Okey, anda masih bersama lagi dengan kami, Radar bukan sekadar Radar biasa. Okey, Saudara Arif, apa yang seterusnya apa kita seterusnya? Nak bincangkan? Ha, apa seterusnya, kita sambung balik pasal Azam tadi. Ha, kita dengar lagu tadi, lagu Ku Berlari. Tadi kita duduk lari-lari, takkan berlari. Ha, yang seterusnya adalah kesihatan. Kenapa?
Kait yang lari dengan kesihatan. Sebab kita lari-lari, kita berpeluh, kita sihat. Betul, betul. Lari tu boleh cakap bersenam lah, jogging lah, banyak benda lah berkaitan dengan apa ni, berlari. Jadi tak, kesihatan ni pun salah satu aspek yang kita mudah lupa pandang. Mudah. Walhal ianya sangat penting ya. Betul tu. Ramai yang berazam nak dapatkan badan yang sempurna, nak kurus dan sebagainya. Betul lah dia Zizi. Semua orang banyak adanya. Ramai orang ramai nak kurus. Tapi jarang kita dengar yang nak yang berazam nak mengamalkan gaya hidup sihat. Dia nak kurus tapi tak nak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Betul tu. Padahal kesihatan tu satu anugerah yang besar untuk kita. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Betul tu. Sihat sebelum sakit. Macam mana kita boleh buat untuk jaga kesihatan? Contohnya letakkan target untuk hadkan penggunaan minyak, benda manis seperti coklat, Nutella, tambahkan pengambilan sayur-sayuran. Betul, dan sebagainya. Buah-buahan lah. Okey, wala-wala. Antara target atau misi yang kita boleh masukkan dalam list anda pada tahun ini. Seperti kami kata di awal pembincangan kami tadi, banyak aspek yang kita boleh sentuh sebenarnya. Kalau nak cakap pasal improvement diri yang kita boleh buat, 2 bulan purnama pun bisa mencukupi. Banyak kayaknya lah. Tak cukup lah. 20 nama. Tak cukup lah. Banyak sangat lah. 20 nama. 20 nama. 20 nama tu berapa lama? Entahlah. Purnama. Purnama. Saya tahulah bulan purnama. Macam bulan purnama susah capai rasanya. Macam 20 nama pun tak cukup pun rasanya. Tak sampai. Tak sampai aku lah. Banyak sangat aku. Kalau dah sampai pun tak cukup juga. Betul tu. Okay. So jadi aspek lain yang kita boleh buat, kita kena, okay, saya serahkan pada tuan-puan, tuan punya badan, untuk fikirkan apa yang patut dibuat. Nak tambah boleh? Sila. Boleh tambah. Jadi saya nak sentuh balik di sini pasal azam klise, iaitu mengenai Belajar. Saya harap para pendengar tidak salah faham dengan apa yang saya nak katakan. Saya bukan nak memasukkan azam untuk belajar bersungguh-sungguh tu tak bagus. Tidak. Main kata klise tak maksud kata belajar sungguh-sungguh tu tak bagus. Bagus. Malah sebaliknya. Sangat bagus. Sangat-sangat digalakkan. Betul. Cuma kadang-kadang kita terlalu fanatik dengan result, sampaikan kita dah tak tahu apa lagi tujuan kita belajar. Betul tu. Okay, apa tujuan kita belajar sebenarnya? Apa tujuan kita belajar? Belajar bukan untuk exam sebenarnya, betul tak? Untuk exam. Betul. Untuk kita tambah ilmu kita sebenarnya. Kita tambah ilmu dan mendapat kerana Allah sebenarnya. Sebab Allah menuntut kita untuk belajar. Betul tak? Ya, betul. Jadi instead of berazam untuk dapatkan 23/20 23/20 dalam setiap exam, mari kita berazam untuk betulkan mindset kita, belajar untuk faham apa yang kita pelajari dan kenapa kita belajar benda tu. Betul tu. Dan bila kita akan gunakannya, bila kita dah setkan minda kita ke arah yang betul, maka lagi mudah untuk kita teruskan kita punya pembelajaran. Betul. Sebab belajar bukan lagi jadi beban untuk kita, tapi macam satu pengembaraan. Dia macam pengembaraan virtual lah. Kita teroka dan terus teroka. Betul. Mantap gitu ya. Okey lah, kita rasanya nak dengar kita lagu tak? Lagu. Okay. Dah banyak celoteh kan? Betul, banyak celoteh ni kan. Okey, kita dengarkan lagu daripada Mahizin. Open your eyes. Radar bukan sekadar radar biasa. Radar buka mata, kita explore. Bukan mata seperti Arif. Can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If
we just look quiet and see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way. Guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. Inside yourself, such perfect order, hiding in your cells, running in your veins. What about anger, love and pain, and all the things you're feeling? Can you touch them with your hand? So are they really there? Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way. Guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. When a baby's born, so helpless and weak, and you're watching it growing, so why deny what's in front of your eyes? The biggest miracle of life. We just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look quiet, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way. Guide us every single day. Keep us close to you till the end of time. Open your eyes, your heart and mind. If you just look right, you'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way. Guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. You created everything, we belong to you. Yet all we raise our hands, forever we thank you. Alhamdulillah. Oh, okay, sebentar tadi merupakan lagu daripada Mahir Zain, Open Your Eyes. Ha, okay. Sekarang kita masuk kepada sesi. Sesi apa? Trivia-trivia menarik. Trivia-trivia menarik. Ya, kami akan cakap pasal benda-benda divers. Bagi random-random things. Random facts. Ataupun tiba-tiba yang menarik. Ya, ini bukan slot yang baru. Kita perkenalkan di radar. Ya. Trivia menarik yang pertama. Seekor beruang mempunyai 42 batang gigi. 42 batang gigi? 42. Manusia biasa. Manusia ada berapa? 25 gigi. 25 batang gigi. 25 batang? Kenapa? Maksudnya 2 kali ganda. Burung ada okay. Tak sampai 2 kali ganda sebenarnya. Lebih kurang lah. Kenapa 25 batang gigi? Cuba kira balik. 25 betul? Lebih kurang lah. Lebih kurang. Kata apa ni, purata gigi purata yang kita ada sebenarnya. Oh, okay, maksud, ya. Yang mana belah mana yang lebih? Atas ke bawah yang lebih satu tu? Ikut orang. Ikut orang. Kalau yang ada gigi tajam tu kan, kacip-kacip ke apa kan, tak tahu apa nama gigi sebenarnya. Makin banyak dia ada. Kadang dia ada berlapis lagi, betul tak? Berlapis-lapis. So macam makin banyak giginya dia. Dua ada. Okey, fakta yang kedua. Tahukah anda, di negara China, hari pertama seorang bayi dilahirkan, umurnya telah dikira sebagai 1 tahun. Oh, 1 tahun tu kan? Betul, 1 tahun tu. Macam kalau ada tak member anda yang daripada negara China? Ada kan? Kalau kita pi jumpa umur dia 22 tahun, maksudnya dia umur 21 tahun. Cuba tanya dia orang. Betul tak? Betul. Hey, kita ditipu selama ini. kita ditipu. Okey, fakta trivia yang ketiga. Bonggol di belakang unta berfungsi untuk menyimpan lemak
seperti mana binatang lain seperti harimau untuk yang menyimpan lemak di celah-celah kulit. Ha, pernah tahu tak harimau simpan lemak di celah-celah kulit? Eh banyak harimau ada. Sebenarnya singa pun ada. Semua binatang ada sebab lemak ni penting untuk kita, penting sebenarnya. Untuk kita. Anda pun sama, manusia pun sama. Sebab tu ada manusia yang simpan lemak di celah-celah kulit. Celah-celah kulit. Tapi janganlah banyak. Kalau banyak memudaratkan kesihatan orang tersebut. Kata sekiranya unta dia tak mempunyai makanan yang cukup, betul, lemaknya akan bertindak sebagai makanannya. Disebabkan itu bonggolnya akan mengecil. Dia akan mengecil bila dia consume makanan tu. Betul. Lepas tu akan kembang kembali sekiranya unta tersebut ada makanan untuk dimakan. Dia ada makanan tak kembung lagi. Dia makan baru kembung balik. Betul tu. Kira betul. Tambah lagi balik lemak yang telah dihilang. Betul tak? Lepas tu lagi satu kita tambah ya. Memakan sebungkus makanan ringan adalah bersamaan dengan meminum 5 liter minyak masak setahun. 5 liter? Tu dia. Ya Allah. Sebungkus ya. Siapa makan yang keropok Lays tu? Lays ke pun banyak sangat. Satu sebungkus tu ya bersamaan dengan meminum 5 liter minyak masak setahun. Ya Allah, banyak tu. Tu dia mana nak sihat. Macam mana nak sihat kalau macam tu? Ish. Okey. Sekarang kita akan bertukar kepada sesi yang lain, iaitu sesi isu semasa. Okey, pendengar-pendengar sekalian, isu semasa ini adalah sebagai penutup kita pada malam ini. Kita ada dengar apabila umat Islam di seluruh dunia sibuk untuk menyambut tahun baru hijrah, umat Islam di Palestin huru-hara apabila menyambut serangan roket rejim Israel. Pada hari Rabu semalaman, 14 hari bulan November 2012, Israel telah melancarkan serangan roket besar-besaran ke bumi Gaza sejak kali terakhir melancarkan serangan sedemikian rupa pada 4 tahun yang lalu. Serangan ganas tersebut mensasarkan beberapa fasiliti milik pejuang Hamas seperti gudang simpanan roket jauh Fajr yang mampu mencapai Tel Aviv. Operasi yang digelar Operation Pillar of Defense setakat ini telah memusnahkan gudang simpanan pelancar roket dan membunuh ketua sayap Hamas yang dikenali sebagai Brigid Al-Qassam, iaitu Ahmed Jabari yang berusia 46 tahun. Turut sama maut adalah anak lelaki Ahmed Jabari dan seorang pengawal pribadinya. Masya Allah. Mana mungkin kita boleh bersenang lenang seperti kebiasaannya, sedangkan saudara kita di luar sana sedang dibantai habis-habisan tanpa belas kasihan oleh musuh kita. Mana mungkin kita masih boleh terus-menerus meminta agar Allah mengabulkan permintaan pribadi kita, sedangkan keperluan umat Islam yang tertindas dilupakan dalam doa kita. Sedarlah, sekarang bukan lagi soal saya, bukan soal anda, tapi soal kita dan mereka. Kita dan mereka. Mana mungkin kita boleh kata, dah selalu sangat dengar bom sana, bom sini. Masa umat Islam kat negara kita pun tak settle lagi. Nak sebut apa hal orang lain? InsyaAllah. Bayangkan kalau Malaysia kena serang, kena bom hari-hari, makan susah, nak hidup pun susah. Tiba-tiba kita dengar nun orang Islam di Arab sana cakap, halah, buat apa nak sibuk-sibuk dengan isu Malaysia tu? Orang Indon ada, orang Thai ada nak tolong. Biarlah mereka yang sibuk. Apa perasaan kita kalau jadi macam tu? Orang-orang Palestin yang dizalimi, yang dizalimi dan yang terkorban, sekurang-kurangnya mereka ada mahkamah Allah untuk menuntut bela. Dan adakah kita sudah bersedia seandainya kita turut terdakwa? Masya Allah. Dan Allah telah berfirman, jualah dunia engkau dengan akhirat engkau, nanti engkau akan memperolehi keuntungan bagi keduanya serentak. Dan janganlah engkau menjual akhirat engkau dengan dunia engkau, nanti dia merugikan engkau bagi keduanya serentak. Kita perlu ingat, janji Allah itu pasti. Dengan ini saya akhiri siaran langsung kita pada malam ini. Kami ingin memohon maaf kepada semua pendengar kalau ada salah silap bahasa. Saya ni orang utara, dia kasak sikit lah. Betul. Tak tahu kalau yang kat luar sana tiba-tiba terguris ke, dicucuk sembilu ke. Itu pun percubaan kami yang pertama hari malam ni. So
So minta maaf lah eh, kalau ada tersilap bahasa seperti dia. Okay, kami hanya ingin menyampaikan benda-benda yang baik kepada anda di luar sana. Betul. Dan harap dengan apa yang telah kami sampaikan, anda semua telah mengambil apa yang baik, dan kalau ada yang buruk, anda boleh letak ke tepi. Jauhkannya. Baik datangnya daripada Allah, dan buruk datang daripada Allah juga, tapi disandarkan kepada kami. Kepada kami. Jadi kami akan tutup siaran langsung kita pada malam ini dengan sebuah lagu bertajuk We Will Not Go Down Gaza. Daripada Michael. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames. And nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Tonight.